PD atau dinas-dinas terkait datang ke sini dalam rangka untuk mengecek, meninjau perizinan yang dimiliki oleh Holy Wing. Ada dua hal yang kita lakukan pada hari ini. Pertama, kami dari Dinas DPM PTSP beserta OPD atau dinas-dinas terkait datang ke sini dalam rangka untuk mengecek, meninjau perizinan yang dimiliki oleh Holy Wing. Ini yang kami lakukan. Nah, hasil dari penelusuran kami, ketemu kami, tadi kami melihat bahwasanya ada izin NPP BKC yang dikeluarkan oleh Bea Cukai dan OSS terkait penjualan minuman beralkohol. Yang kedua, kami datang ke sini juga memastikan bahwa kejadian yang terjadi di luar Batam yang membuat heboh dan viral jangan sampai terjadi di Batam. Ini kita saling menjaga.